Hampir 10,000 penonton menyaksikan kejohanan Grand Final Kuda Merah International Muay Thai Challenge 2024 minggu lalu. Susulan itu, Presiden Kelab Muay Thai Kuda Merah, Rosli Yaakob, merancang untuk mengadakan kejohanan lebih besar tahun depan. Sangat berpuas hati dengan sambutan kejohanan pada hujung tahun ini, iaitu kejohanan Grand Final. Kejohanan kali ini adalah kejohanan yang istimewa. Kita akan pindah kepada Stadium Merdeka. Stadium Merdeka ni sekarang telah diubah suai, dinaik taraf dan parkingnya adalah besar. InsyaAllah, doakan saya supaya berjaya Grand Final di Stadium Merdeka hari ini, pada tahun hadapan. Sebanyak 26 peninju dari dalam dan luar negara bertanding merebut gelaran King of the Ring dalam kejohanan itu. Ia termasuk peninju negara Muhammad Amirul Hakim yang menentang PCH Kakada dari Kemboja, manakala Muhammad Haikal Salami melawan Nong Ice Rot Tang dari Thailand.